Selamat sore. Masang botol rondo, tetap lagi. Nah, itu guys. Nah, Edi meneruskan karya bagus admin yang kayak tembelek lencung nih. Kecewa banget. Kecewa. Tadi Putra, aku arep bertanya-tanya sedikit dengan Putra Kelana dan Rizky Kamboja. Rizky Bayu Ramadona. Oh, Ramadona. Rizky Bayu Ramadona dan Putra Tus. Putra Tus di Kang Rono. Tak takoni. Aku toh. Ya biar Putra rene. Ana Put, ana mesine karo sapa jenenge iki? Rizky. Lungguh, kuwi sabukmu kuwi kon diwi. Ibumu. Sangkei anu mesine dapa. Dapa. Sangkei. Kowe nyapo kok gak sekolah Put? Alasane nyapo? Wedi sontek, Mas. Wedi sontek. Kok iso wedi sontek? Lara dawane sarengen. Ngono. Berarti kowe ra sekolah gara-gara wedi. Wedi suntik vaksin. Wedi suntik vaksin. Berarti dampake vaksin iki nang Putra, guys. Dampak berat sampai liran sekolah gara-gara warga vaksin kuwi. Dah. Ngene lho. Kowe sekolah ora to? Ora apa-apa. Sakmene gurune kon vaksin, wis rasa sekolah neh. Ngono. Wis sekolah saiki vaksine srenek, coronane wis entek lho dipangan tak pangan tek rong piring isan. Wis saiki rasa wedi karo corona kopat kopit ya. Sekolah esok. Jadi Putra iki enggak sekolah karena wedi anu, guys. Wedi suntik vaksin. Nah. Vaksin. Vaksin lah gue lho, menungso ini vaksin Mas ya. Vaksin. Jadi iki alasan yang sangat kuat sekali ya, sudah tersebar di koran media Kediri. Jadi Putra iki tersebar di koran bahwasannya gak sekolah nyapo. Nah, alasannya takut dengan fenomena suntik vaksin. Aduh luar biasa iki cah-cah. Lah kowe ra sekolah ini terus arep nyapo? Kerja. Kerjanya apa? Bangunan. Ngopeni sapa? Ngopeni sapa? Ngopeni bojone. Lah. Lah. Kuwi sunate sing arep engko. Lah iya. Arep ngopeni bojo. Bar sunat, guys. Wah, itu fenomena lagi. Ambruk meneh, guys. Ambruk meneh, guys. Putra. Aduh, jadi aku mar nyamo apa rene, Put? Mau takon ora apa kok? Malah dunguyo. Iki kelas piro? Rizky. Kelas 1. Kelas 1. Jadi Putra mengko bar sunat langsung rabi. Kacek sedina rabi. Guys. Lah kowe? Mboten, cek lulus nang sekolahe. Lah iki sekolah, kowe ora divaksin to? Mboten. Ora kudu divaksin kuwi. Lah Rizky ora divaksin, guys, tapi lak Putra. Kuwi gara-gara ini enggak sekolah, wedi suntik kuwi. Suntik vaksin kuwi, guys. Aduh, iki Rizky sekolah sing goblok ya. Heeh, sing pinter-pinter ya. Heeh. Nah, sekolah sing goblok. Mudah-mudahan dadi apa narane? Keluarga yang sakinah mawaddah. Wadah. Nah, sekolah harus pinter-pinter ya. Saya semangat lah sekolah ya. Nggih. Iki nganu, guys. Kuline ning omah iki. Iki gur Rizky karo Putra karo bapake rumah mase. Jadi ini semangatnya luar biasa. Bentang dirampung nih. Setidaknya lebaran wis ra kebanjiran. Ngono, guys. Jadi terima kasih ya buat para donatur yang telah ikut menyertakan membantu membedah rumahnya Bik Ninek. Jadi bagus admin tidak bisa mengungkapkan kata-kata ya, hanya bisa mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih sama hamba Allah terus karo Mama Riko ya. Alhamdulillah walaupun Tomki masang foto rondo ya, tadi tetap ditateni, tetap sabar ya. Nyata contoh misalnya kayak Le Edi tadi tuh. Lady masang foto ambrol. Jadi umbral ambrol lagi. Iya, penak ora lek. Ya puwo.
Alhamdulillah guys, setelah ngobrol-ngobrol dengan Putra Mahkota Raja, ini langsung kita mengesut temboknya ya guys. Sik brotol kabeh karena botolnya campur aduk bata ringan dengan batako, jadi sangatlah susah. Susah gampang ya, kalau lihat di riuh es pokoknya ditumpuk-tumpuk, yang penting bar kuis di plaster apalagi jos ketutupan toh rondone malian. Nah, di plaster ini pak ketutupan guys rondone. Dan sikile sikile ris karo dek putra kuwi rambut harus sikil padha putih ya. Padha wedakane iki. Wedakane apa luluh? Luluh. Karo semen lho. Semen lah. Tambale kalau wes. Dan sikile guys sampe ngene lho. Piye iki? Bye. Iki mongki aku arep masang gawangan iki guys ceritane. Cuman masih ada gerbile iki ya. Gerbil. Jadi sesuk wae masange iki mau menyelesaikan tembok iki. Iki temboke tinggal sedikit meneh tembus ya guys ya. Tinggal sedikit meneh tembus ya. Karena nurut omah iki. Tembus. Dan ini buat ruangan kamar. Nah itu si Cenil lagi fokus menambal karena ada iki senengane nyumpeli bolongan guys. Bolongannya rondo iki guys, kudu sabar, bolongan rondo soale botone rondo kabeh. Disemben jobo iki diplester guys. Ngono jobo jero pokoke diplester. Jadi menutupi jandanya biar tidak kelihatan. Lihat kamang masang belah kene. Aku belah kono guys, karo tengah iki. Pasangan karo pasangan Lady beda. Wong telaten karo wong ngokol iki beda. Lah wong telaten kaya Lady pasangane. Nah, mulus. Pilakin aku walah drembel kabeh ya. Tapi ora apa-apa. Yang penting nempel. Perkara mengerat juga nanti di plaster. Nah, seperti itu. Garek nu kok neng anu guys, bingkai nih guys ya. Kapan-kapan nih guys, yang penting ini dadek nih disek. Dadek nih terus diplester, terus dirabat. Ini ki calon dapur ki guys. Materialnya sudah ada, tinggal nemplek-nemplek nih juga. Listriknya, kita mau nyepoti kabel listrik ya guys. Area yuk, dalam. Ambruk nih kue-kue lah. Sini juga sudah buntet semua. Amit Pak Saud. Nah, ini calonnya tak brengkel juga guys, foto guys ya. Ini foto ini calonnya mungkin KWH tak brengkel juga. Karena mengganggu. Ini juga nanti calonnya di depan KWH ini guys, dipindah di depan. Kabelnya juga masih banyak tuh. Kabelnya guys ya. Kabelnya digulung masih banyak, nanti dipindah di area depan. Ini KWH 900 karena BNI tidak dapat subsidi, jadi masih daftar subsidi.
Okay. Semen entek pasot ya? Iku botol entek, Bu. Semen entek ya? Oh ya, rong jimok berarti. Aku bakur go sitok. Sesok ayo kon plus. Sesok jimok kan Pak Haji ya, Bang. Bos. Nah, nanti atasnya juga rencananya di asbes, guys ya. Pokoknya cuma nih wae. Biar cepat selesai. Oke, mulai guys, selamat sore, selamat istirahat. Jumpa besok lagi di rumah Bik Nenek. Moga-moga kalian sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.